Hai. Kelihatan enggak aku miring gini? Nah, kelihatan. So, hal ini enceng pengen ngelain aja bersama 3 cowok gendut. 3? What? Gila lu nih. What? Gila lu. Ngatain kami gendut. Gila punya 3 beruang gede-gede. Halo, teman-teman. Apa kabar? Ya. Sehat-sehat saja. Nah. Sebentar dulu. Apa? Yang ini beruang madu karena ya. Masih agak coklat-coklat gitu. Ya. Kalau ini beruang susu karena dia putih. Kalau ini beruang aspal. Oh, sorry. Saya bukan beruang. Emang ada beruang aspal ya? Saya adalah Batman. Bodo amat. Dah yuk, jalan yuk. Ya udahlah. Ah, jadi teman-teman malam ini gua menceng sama si Pinja sama Bang Ben, kita mau nyari Mamam, betul? Wih, wah gila lu nih, nabrak mobil orang. Ada orangnya nggak sih? Enggak. Hah? Enggak. Nggak ada. Wah gila lu. Ini kita mau makan yang kata gua manceng itu? Ya sate lah. Di. Lurus aja bisa tuh, Njak. Iya, lurus itu aja bisa. Ayo, Njak. Ah, lemah emang. Ah, lemah anda ini. Orang-orang emang pindah. Kawan pindah, takut ganti mobil orang, Njak. Eh, gak kita apa, mau ya? Makan di Garutang beneran nih. Yo, bray. Wah, boleh tuh. Ya udah, agak kebut ya. Iya. Halo, teman-teman. Jumpa lagi dengan Mari. Jumpa teman-teman. Jangan harus di sini tentunya. Seperti biasa, cek sama hari kita lagi. Halo. Wih, gila, woy. Tadi ada ini, vulkan. Ada mana? Vulkan. Mana ada itu, bukan vulkan. Jadi, malam hari ini, Ceng, riding sama Bang Bene dan Bang Pinja lagi. Akunya? Akunya? Oh iya, sama kamu juga ya. Kan oh iya. Kamu mau dispaket sama aku lah. Oh iya, sepaket ya. Ya. Coba dulu itu motor baru itu yang paling depan biar knalpot gacornya itu terdengar. Mana orang kaya mau lewat? Minggir. Bukan lagi. Ya, sini ya. Sini. Lu lihat manusia depan itu, motornya apa, bajunya apa, ya? Iya. Coba tolong kasih tahu dulu. Motornya Honda. Wah, benar. Tidak punya sponsor dari Jupiter. Tidak ada attitude-nya dia Ninja. Emang harus dididik secara mental. Parah gitu loh. Gila, manusia dari mana? Tapi gua akuin Honda emang bagus banget, men. Weh, lu dibayar berapa? Enggak, dia ngomong begini dikasih pinjem. Dia enggak perlu dibayar, dipinjemin motor aja cukup. Aduh, parah. Eh, Jak, lu jangan ngomong gitu. Gua juga dipinjemin, Jak. Oh, iya. Jadi Honda ini memang loyal banget ya sama saya. Iya, saya juga dipinjemin. Ini saya bayar, saya dipinjemin. Oh iya. Asli, kamu punya CBR sendiri, kita orang enggak ada yang punya. Masa Bang Ben? Iya, dong. Kita tuh dikasih pinjam semua, teman-teman. Eh, kita semua. Gua sama Bang Ben dikasih pinjam nih, cuman pinjam sendiri. Lu semena-mena nih. Gua dipinjemin kok sebenarnya mama gua. iya juga sih. Baru tahu gua ada mama minjemin motor CBR. Iya, mama gua kan beli CBR. Eh, udah kepake enggak dipake. Ya, tahu tuh ke warung. Sombong, anda itu sombong. Kamu sultan ya, Bang Pinja ya? Apa yang? Bang Pinja itu sultan ya? Oh, sultan ya. Jadi buat cewek-cewek yang pengen pacaran sama sultan bisa lihat Instagramnya. Kebetulan memang dia kayak beruang aspal, agak hitam, tapi nggak apa-apa. Terus pas dilihat, kok mengerikan, tidak ada yang mau gitu kan? Tapi sultan loh. Dia ini walaupun seperti itu manis loh. Seperti apa? Walaupun seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Enggak, takutnya kita ngomongin pinjak, terus ada yang nanya pinjak itu apa sih? Nah, apa sih? Binatang bukan, orang bukan. Saya itu adalah seorang kapiten ya. Mempunyai pinjang. Pendang yang lebih panjang dari seorang kapiten. Kalau berjalan prok-prok-prok ya? Oh iya, prok-prok-prok kalau berjalan. Pinja seorang kapiten. Eh, kalian jalannya duluan atuh. Ya kan anda yang tahu tempatnya lo gimana sih? Ya ini karena hotel. Karena hotel aja dulu. Jadi gue tuh mau main sama kalian itu, gue tuh takut dibilang panjat sosial ke kalian. Gila, panjat sosial gini gue. Gue tuh takut. Makanya gue tuh kadang bingung mau main sama kamu orang itu, takutnya, wah
Bang Dika ini panjat sosial sama gua nih. Nah, iya, udahlah, gila panjat sosial Bang Benes selama ini. Iya. Oh, gila ngebut gitu ya. Wow. Gila pada ngebut. Enceng takut. Gila sih orang ini pada kebut-kebutan. Tahu Bang Benes ini tadi bisa ditiru itu, enggak boleh jangan gitu. Woi, woi. Anda itu connect sama saya ya, jangan jauh-jauh. Oh iya benar. Iya juga. Aduh, jalannya jelek. Waduh, jalannya lobang. Aduh, jalannya awas, awas. Lobang. Masa jalan di tengah kota berlubang ya? Macam ya, apa? Gue pengen nanya sama Bang Benai sama Kenca. Apa? Sama Dika juga. Pendapat kalian tentang ibu-ibu yang ngesen kiri tapi mengkolnya ke kanan, kalau jatuh yang salah siapa? Oh yang salah wah, kita Enabra. Karena ibu-ibu itu selalu benar. Katanya tuh ceng. Wah. Pasalnya satu. Nah, satu. Ini seru nih, seru nih dibahas nih. Nah, jadi kan gua belum mama, tapi gua masuk ke kategori itu. Gua kadang suka ngesen kiri tapi gua beloknya ke kanan. Nah, terus tapi gua alhamdulillah enggak pernah jatuh. Nah, waktu itu sempat gua jatuh. Gua marahin anak kecil. Nah, salah enggak gua? Salah. Anak itu ngarepin gue. Berhubungi ceng, berhubungi lu belum ibu-ibu kan? Jadi yang salah ceng. Oh gitu ya? Oh berarti gue harus izin mama dulu ya? Iya dong. Awas tuh Bang Beli, dibakar mama lu. Nah ini seru, seru nih, seru nih. Jadi tapi ya, tapi ya, gue ada satu hal yang gue kagum sama ibu-ibu. Apa? Mau dengar gak? Jadi gue itu ya dari kecil sampai gue besar sekarang, kalau gue nyari barang sering banget gue ketemu. Tapi giliran gue tanya emak gue, enggak gue tahu. Nah iya itu. Ajaib banget. Asli, gue juga. Kok bisa begitu ya? Emak-emak ya. Itu tahu segalanya ya? Iya benar, gue juga kayak gitu. Kadang-kadang gue disuruh carinya pakai mata, padahal jelas-jelas gue nyarinya udah pakai mata. Tapi enggak ketemu ya? Iya. Tapi gue tetap sayang emak gue. Gue juga sayang, memang lo jarang punya emak. Nah, tadi itu balik ke topik. Menurut kalian yang salah siapa? Emak-emaknya atau yang nabraknya nih? Emak-emak. Kenapa? Kalau menurut gua gini ya. Cara lalu lintas ya. Apa ya? Yang salah yang melakukan kesalahan lah. Masa iya sen kanan dia mengkol kiri, sen kiri mengkol kanan? Enggak, Bang. Tapi biasanya gini. Biasanya kalau udah ada kejadian gitu pasti ada satu orang yang, "Oh, ini nih yang nabrak nih yang salah." Gini teh. Nah, sering kan kejadian gitu? Sering banget kayak gitu. Makanya kadang kalau orang kecelakaan tuh ya justru yang ngerubungin tuh malah bikin ribut. Makanya kalau mau turun ke jalan dan menggunakan kendaraan itu perbaiki dulu etika berkendara. Anda ya. Aja etika berkendaranya nggak bagus terakhir. Bukan masalah begini ya, ketika lo udah di jalan, etika itu yang bermain ya. Kalau lo bawa motornya asal-asalan, itu kan pertama ngebahayain lo dengan orang lain. Dan gue sering ngeliat, emang kalau di Lampung orang gak sejauh-jauh Indonesia, emang rata-rata orang itu untuk keselamatan diri sendiri aja sudah kurang gitu kan. Apalagi dia memikirkan keselamatan orang lain ya, tanpa kayak pakai helm gitu. Terus tuh udah gak pakai helm, etika berkendaranya juga suka ugal-ugalan, berber. Ya ngebut sih boleh ya, kalau mau ngebut gitu ya, cuman lihat situasi. Lihat situasinya, kalau lu lagi buru-buru gue pengen ngebut ya wajar kan, gak ada yang ngelarang juga. Cuman kalau lu lagi gak buru-buru terus lu ugal-ugalan bawahnya ngebahayain orang ya. Jadi dari cerita yang barusan gue simpulin tadi adalah Pinca calon mama. Soalnya gue ngomongnya baru, Pinca udah kejar. Bener banget. Dari tadi itu suara dia. Curiga deh. Jangan-jangan nanti kalau Pinca Dika yang ceweknya jadi lakinya, dia jadi emaknya. Oh iya. Pinca jadi cewek ya kan? Punya istri, gue didik dia yang benar mengendarai kendaraan. Oh, agar tidak menjadi emak-emak yang berber dan membahayakan orang lain. Sekarang gini nih ya, obrolan kita itu gak usah serius-serius amat. Masalahnya, weh, dengerin dulu. Masalahnya, yang nonton itu paham enggak? Enggak ya. Balik lagi ke poinnya, dia paham atau enggak peraturan. Suara lu putus-putus sih Bang Ben? Ah, enggak. Ya tahu. Lu kok Bang Ben-nya hubungan lu aja yang diputusin? Anjay. Gua taruh putus, gua sama poin terekam lah. Anjay. Besok gue cari cewek dong. Banyak bang di jalan, pungut.
Sport Plus ge. Kelas macam apa? Emang dia pakai apa? Emang dia pakai apa enggak? Sport aja. Sport doang. Ah, lu aja sport doang kok. Tele. Lu pakai sport, gue disuruh pakai Sport Plus kan boros gue. Waduh. Samping kita mobil Keramat Jati nih. Woi, kita samping. Gua langsung ke Bandung yuk, motornya naikin gitu. Anak-anak Gusmania seneng ini ngeliat bis ini. Bapak tolong. Kan Bapak motornya aja dipinjemin sama Honda ya, Pak? Kok ditaikin? Oh iya juga, nggak tahu diri banget. Lihat nih, kayak gini nih, nggak ada attitude, nggak ada platnya nih. Aduh, gimana ini? Iya ini. Aduh. Tangkap saja Pak Pici. Siksa dia. Tangkap penjarakan ya Pak. Siksa dulu kayak main penjara. Pakai apa siksa ini? Pecut kayak pakai pasir, selang. Dipecut main pecut. Isi pasir, baru dipecut. Terus cekek. Kok ketinja kayak gitu sih? Pak, patah ya itu. Itunya pasti kinja. Dikerjain ceng mau aja lu. Pasti kamu ya. Eh, kita ke arah mana sih? Lurus, lurus. Nopo. Lah, taman itu. Nopo Hotel ya, berarti kita turun dong. Patokannya itu depan Golden Dragon. Woi, ini motor ada hazard, boy. Ya, ada hazard ya. Ada hazard. Kelas moge itu. Lah ini kan motor premium, boy. Oh iya juga, benar-benar mantap. Matic premium. Cuma motor Anda ya, Bang Ben, enggak ada hazard. aduh. Tuh lihat tuh hazard gua. Nih, hazard gua nih bagus, cuy. Lihat Bang Ben, hazard gua. Keren ya hazardnya ya. Lu ada enggak Bang Ben? Enggak ada gue. Enggak, namanya aja motor minjem ya, enggak ada hazard lah. Aduh, hazard dan martabat nih. Gila mau dipepet gini yang CB150. Sombong. Yang kanan udah panas tuh. Yang kanan udah panas. Jangan dalapan Bang Beni. Agak gua mundur lagi nih. Ah ini etikanya enggak ada. Ih, gua harus di belakang kan. Nah, benar. Ayo. Kalau lu potong truk ini gel lewat tengah-tengah itu habis itu. Si anjir. Lihat itu garisnya, garis lurus, enggak ada putus-putus. Dan jangan pernah ya. Nih sedikit saran nih, jangan pernah motong yang namanya mobil bahan bakar. Hai. Banget. Blind spotnya itu bahaya. Jangan dipotong deh, mending jangan dipotong. Potonglah kalau sepi di depan. Masa lu mau iya ikutin dia dari Lampung ke Palembang sakit lu. Kalau sepertinya bro. Masa barisnya, nah ini kan udah putus-putus nih, tapi kan dia gak ngasih jalan tuh, dia di kanan. Ya biasanya ya, kalau kita itu keluar kota, supir depan ini akan ngasih lampu sein kanan, bahwa di depan itu ada lampu orang lain gitu, ada kendaraan lain. Biasa gitu sih kalau orang super lintas. Iya, kalau orang yang ngerti ya, yang sering lintas gitu. Nah, tanda itu bahwa depan itu ada kendaraan lain. Ya kan supir-supir gini juga ngasih tanda loh kadang. Kan? Mampus lu, mati tuh. Ini tandanya kapal udah di depan. Enggak, barusan ada nyalip memang motor. Iya. Mungkin gue mepet gue. Dia mungkin, mampus dia, ngamuk dia. Jangan motong dari kiri lah, ngeri. Memang ngeri. Ya apalagi kalau di kirinya ada pasir setelahnya. Mampus lo, celaka. Apa pendapat kalian tentang bus yang suka ugal-ugalan? Bu, mantap. Keren ya? Mantap, keren. Bawa bus aja dia bisa ugal-ugalan. Karena dia cuma bawa sikisar. Ini supir bus Indonesia ini penuh dengan seni gitu ya. Seni, boy. Nyalipnya pun seni. Kalau kita di luar negeri, supir bus itu nyantai, pelan. Kalau di Indonesia curang aja dia motong nggak tanpa mikirin orang lain di depan, sakit emang. Waduh, lampu merahnya mati, cuk. Iya, makanya gue diem nih. Waduh. Ada apa-apa ya? Enggak. Ya pelan-pelan aja. Awas yang dari kiri, yang dari kanan, oke ya. Mati lampu ya. Mati lampu ini. Oh, mati lampu? Ya nggak tahu. Ya lampu merahnya doang mungkin traffic light-nya. Belum lah. Tapi ini dekat sama laut tau. Iya. Mana siang? Lu pasti. Udah lewat. Muter-muter. Bang Ben. Putar balik, oi, muter balik. Bang Ben, muter kelabasan. Oke. Aku visornya gelap sih, jadi tidak terlihat gitu. Depan lagi ya? Iya, nih. Oh, ini. Apa? Oh, rame sekali. Rame. Kita motornya taruh mana, Cuk? Biasanya kalau rame makanya enak nih. Duitnya 10.000 lagi. Bikin malu pinjam anjir. Maju-maju Bang Ben. Nanti kena. Ini enggak apa-apa nih. Enggak apa-apa. Wah, rame sekali, cuy.
Gile. Kalau rame berarti enak ini. Memang. Wah, mantap kali pokoknya. Aku ajak kau ke sini karena ini enak. Aduh, teman-teman mungkin ridingnya nyampai di sini saja. Ya. Bahasan kita gabut sekali ya, teman-teman. Oke. Sampai di sini aja, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah dong. Bye.